Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khotoya apanya? Tinggi jeramnya. Tinggi jeramnya. Buset. Yang depan akan dulu kebanyak tinggi. Depan nanti pegangannya kuat ya. Oke. Siap lagi. Di depan itu namanya domba 2. Siap lagi. Selamat datang di Bumi Sadam Palayangan. Ya, alhamdulillah kali ini kita lagi syuting di BSP Bumi Sadam Palayangan. Ini tempatnya sejuk banget, dingin banget, dan recommended banget buat teman-teman yang mau jalan-jalan sama keluarganya, yang mau liburan bersama teman-temannya, kawan-kawannya. Pokoknya ini sangat-sangat bagus. Lapangannya luas banget. Terus pemandangannya di sana ada danau. Dan juga di sini tuh menurut aku sih nggak terlalu yang kedalaman banget ya, karena kan villanya ini sampingan banget sama jalan raya. Jadi kalau untuk mau cari makan atau cari alfa mungkin ada lah kesanaan jauh dikit deh. Nah sekarang kita review villa-villanya apa aja yang kita tempatin dalam 3 hari di BSP. Badan, karena di sini katanya kalau udah dingin banget itu bisa sampai 12 derajat di Bandung loh, bukan di Korea.
karena cuma 9 orang jadi dapatnya 3 cottage sound blender. Bunyi dong. Assalamualaikum. Lah. Main ya. Ini mau ngasih tahu ini. Nah, ini kamarnya si Hekal dan kawan-kawan. Iwan juga di sini, ada Opik. Komplit sih, ada gasnya juga. Ada kompornya, kamar mandinya ada 2. Nah, di atas ada kamarnya lah. Tapi berantakan, namanya juga laki-laki. Nah, next lagi ini ada saung domba, terus ada saung kecapi. Ya, saung kecapi. Dan di ujung tempat aku istirahat bersama keluarga. Saung rodeo. Ini bahasa-bahasa apa nih ya? Ntar kita tanya sama yang pakarnya di sini ya. Nah, terus di sini ada balai bengong. Jadi kalau di sini bawaannya mau bengong aja. Jadi ada buat ngopi, buat segala macam lah, kumpul bareng teman-teman, bareng keluarga. Ini ada Bang Bengnya yang ngundang kita buat kesini. Assalamualaikum. Hai Bang Beng. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih banyak ya kita udah diajakin main ke Bumi Sadam. Palayangan, Pangalengan apa Palayangan? Palayangan, Sungai Palayangan. Oh, Sungai Palayangan, daerahnya Pangalengan. Pangalengan. Nah, betul. Jadi ini maksudnya tuh dari tadi saung rodeo, saung kecapi itu bahasa apa sih? Ini nama-nama jeram di Sungai Palayangan. Oh. Gitu. Jadi kalau warung jeram melewatinya ke nama-nama ini rodeo, kecapi, domba sama blender. Jeram-jeram, nama-nama jeram. Oh iya, ini apa namanya, kita kapan main arum jeramnya, jam berapa? Aku udah gak sabar. Jam 3 sore ya, beres sini ya. Serius nih? Iya. Jam 3 sore? Jam 3 sore apa besok nih? Biar dingin banget, kerasa. Serius? Ya Allah, katanya tuh kalau udah ke BSP, gak boleh gak cobain arum jeram, harus cobain. Soalnya sayang banget kalau gak nyobain, bener ya, gak? Betul, harus cobain dulu. Pokoknya teman-teman recommended banget deh buat kesini, pokoknya langsung cek BSP Bumi Sadam Palayangan. Terima kasih Bang Beng yang udah menang kita. Udah siap, ada 4 orang beserta abangnya nanti yang dayung nih, udah nyeker. Siap, tegang amat nih, ini muka pucat banget dari tadi nanya bang. Enggak. Ada ular nggak bang? Dia takut. Bapak berani? Ngapa takut? Siap mas, mas Eka berani nggak? Ya berdiri pasrah bang. Ya, pasrah, Mas. Bismillah. Ya, setiap hari kan. Wih, deh, setiap hari ngapain maksudnya? Dayung. Ngedayung. Nah, ayo. Kita ikut bareng. Takut. Takut dia. Enggak, takut air, lah. Takut dengan air. Oke, guys. Sebelum kita rafting, kita panaskan badan dulu dengan bermain badminton. Nah, ini dong cara exercise-nya sebelum rafting. Jangan. Oke, sebelum pengarungan juga perkenalkan dulu ya, nama saya Kang Trisna ya. Kalau di arung jeram saya sering dipanggil dengan sapaan Kang Dilan. Oh, yeah. Gilaan nih. Yeah. Siap. Oke, sebelum pengarungan juga ada beberapa alternatif yang harus dipakai. Yang pertama adalah cara pemakaian pelampung. Cara pemakaian pelampung diusahakan jangan terlalu ketat dan juga jangan terlalu lengar ya. Kalau terlalu ketat, lumayan 1 jam atau 1 jam setengah bisa mengganggu pernapasan kita selama pengarungan ya Pak. Apalagi yang perutnya agak maju ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum.
kamaru kau nasi warah wal jamiat mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat anhiya imin muhammad birahmati ayah rahmat amin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan qabla al maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wal najata min annar wa innal isaf wa bana ahlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna min sakinil imama amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillah rabbil alamin. Kita tim apa Pink. Namanya? Pink. Kita Power Ranger Pink. Ini Power Ranger apa? Ini dia. Ini nyasar. Nyasar. Nyasar salah orang. Salah grup. Dari bus. Kapten. Kapten, are you ready, Kapten? Kapten enggak dengar. Selamat datang, cuy. Dari sekarang. Mantap. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mantap. Wah, ada teman kita. Kok mama diam loh, kok mama? Mama santuy, Mam. Santai aja, Mam. Kok belum apa-apa udah pipis ibu. Iya. Pantesan kuning. Jadinya apa-apa pipis aja enggak kelihatan. Domba kurang lebih tingginya 3 meter setengah sampai 5 meteran. Hah? Hah? Tinggi apanya? Tinggi jeramnya. Tinggi jeramnya. Buset. Jalannya. Yang di depan akan untuk kepalanya sedikit. Depan untuk pegangannya kuat ya. Oke. Siap lagi, di depan itu namanya domba 2. Mantap, mantap. Nama siapa? Nama saya Kang Trisna. Oh, Dilan. Oh, Dilan, 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 Dilan. 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 Malah dia iya.
Selamat lagi dong. Hobi. Bapak udah kayak zombie aja. Ya? Hah? Mulai lagi ya? Ah, start lagi. Abis kita ngopi-ngopi. Tanya ada rest areanya nah. Tuh rest areanya tuh tunjukin nah. Allah Akbar. Wow. Lagi hujan kesininya keruh kang. Oh. Yang tadi ada muara di sebelah sana. Yeah. Biasanya kesininya agak keruh karena ini ketama dari pegunungan. Oh. Namanya di sini Gunung Tilu. Rumah. Tapi di sini keruh. Ya. Mantap. Enggak. Wah ini apa nih? Lagi bagus juga ini. Ini apa nih kang? Ini apa nih kita mau ini nggak? Ini apa nih kang? Siap belum lagi di depan namanya Jirapa ini. Jam gadis. Jam gadis. Lagi di depan udah jurang terakhir ya. Namanya itu jurang Rodeo ya. Jurang Rodeo. Jurang ya. Buset. Ini nih bukan enggak kena ya mereka kan era pun gigil. Kembali. Aduh. Kembali. Kembali. Wow. Masih jauh kang? Masih. Masih ya. Mantap. Yang mulu. Itu biasanya yang nyangkut mulu itu keberatan dosa. Oh gitu. Keberatan dosa. Keberatan dosa hari. Berat dosa kan kan. Itu dosanya kan kita dulu sih. Bicir air. Bicir air. Itu masih ada ininya teh, ada air, bicirnya. Tidak ada. Ya buat dulu. Ya. Oh gitu. Puna. Kita udah di hari terakhir, hari ini kita mau pulang dan ditunggu terus video vlog kita dan pastinya ada lagu terbaru dari kita. Terima kasih buat Bumi Sada Empalayangan yang udah kasih kita tempat di sini. Indah banget tempatnya. Sekarang kita berada di apa namanya? Flying Fox. Di Arthur. Arthur daerah Pangalengan, masih daerah sini. Bukan Ci apa? Cilensa. Cilenca. Ya benar. Persiapannya apa nih, Bang? Persiapannya mental doang. Mental doang. Ya? Ini. Persiapannya hati dan masa sih dia mau pasrah nih, mau pasrah. Aku mau banget. Jarak flying fox-nya panjang banget. Soalnya kalau pendek itu enggak kurang puas. Kurang puas ya? Kurang puas. Mati. Kalau bisa sampai Malaysia. Ya, Malaysia. Ditinggal dong. Pulang. Enggak lah ya. Oh, katanya apa Malaysia? Ikutlah gua di belakang. Apa Jenny, Mama Jenny? Konek, pokoknya konek Flying Fox. Soalnya enggak nikmatin harum jeram sama
BM Fox itu rugi banget katanya kalau di sini. PR jadi PR. Cuy. Benar rugi. Ya, ya aku sih sosok kuat aja ya di sini. Padahal mah enggak tahu ke depannya gimana. Tapi berani ya. Ke depan aja gue cuman gampang boneka. Gampang lah. Siap. Ternyata namanya itu wisata Situ Cilecang. Teras Danau. Iya ada kesukaan. Ini suka banget. Terus deh kalau di Bekasi gue makan ginian mulu nih. Ini mau. Ini yang suka ya. Oh ini kamu. Berapa kan? 5.000. 5.000. Borong semuanya lah. Borong lah. Aku sama di jadi satu kayak gitu. Ini namanya cilok. Oh cilor. Cilok. Favorit nih ya? Favorit banget, banget. Pokoknya kalau di Solo nyarinya sini. Dua. Pede banget. Padahal nggak bawa duit. Tenang. Enak banget. Atau cilok bakso-bakson itu di Bandung teh emang juaranya. Bener gak? Didi gak sabar amat ya mau naik pompa. Sabar aku. Kok gak ikut ayo? Bang, ayo bang bareng kita. Ayo. Saya ngajak mulu nih. Ayo. Ini bisa jangan ikut soalnya gue. Berani gak, Pak? Bapak mau duluan, Bapak. Berani gak? Mau duluan. Nyebrangnya kemana tuh? Dedegan nih. Sana. Sok-sok kuat, mentalnya kuat. Pada dah jantungnya. Satu orang, boleh ambil satu. Satu orang, ayo. Kenapa? Ada yang takut. Masih gak? Enggak, berani. Ayo dong. Takut banget, ah. Alas kali doang, Mas. Ayo dong, Mas. Jauh yang bagus. Jauh tuh. Alah kalau jatuh pun mas. Iya. Nggak bakal jatuh lah. Ayo mas. Ayo. Sila. Bye bye. Tolong dong. Kamu terakhir ya. Aku abis si Opik aku ya. Yo. Santuy. Mereka udah pada duluan. Mantap. Itu akan bergerak ke sana. Bentar mak, bentar kang. Saya harus megang kuat-kuat nih. Oke. Keluar mana? Oh ini, oke. Bentar kang ya. Itu pegangannya sebelah aja. Sebelah tapi ini ya. Gini ya. Kok tiba-tiba deg-degan ya? Duduk dulu. Kakinya diangkat ke depan dilurusin. Siap? Siap. Oke, bismillah. Bantu, bantu. Kurang kencang, kurang jauh lah. Aduh. Oke. Okay. Oke. Siap, makasih ya. Kurang ah. Hah? Mesa? Kurang ah. Sekali. Tadi aku enggak berani ya ganggu. Takut soalnya takut kelempar terus kena ganti deh gua punya hacker. Kita mau makan bakso dulu. Ya kan. Kowe tak sayang sayang. Ya kan.
tasilu darahmu menjadi sumbu
bicara. Pujian darimu, ku pasrah.
semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Terima kasih.
قبل المغيب طالبا قرب berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Kau Sayyidah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Tulusnya Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas minummu. Bila marah, Nabi kan bercanda, mencubit hidungmu. Sayyidah yang selalu dengan Nabi, bahkan baginda mengajak main lari-lari. Setia bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah, keagungan kasih cintamu bukan cuma novel cerita khayal dan semu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Kau Sayyidah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Tulusnya Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di ribamu. Ketika kau riang memanja mengusap rambutnya. Aisyah, Sayyidah yang selalu dengan Nabi, bahkan baginda mengajak main lari-lari. Setia bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah, keagungan kasih cinta cuma novel cerita khayal dan semu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Aisyah, Sayyidah yang selalu dengan Nabi, bahkan baginda mengajak main lari-lari. Setia bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah, keagungan cuma novel cerita khayal dan semu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Bila wabah ada
لتوي بها الأحزان يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان ببعت رسالتي ليك لتوي بها الأحزان ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة يمكن نسينا في يوم يمكن نسينا في يوم إن الأرواح